Welcome to channel EOD, Indonesian Online Driver. Oke guys, tema kali ini adalah bagaimana caranya kita mengecek HP Xiaomi kita yang kita beli misalnya second ataupun baru. Kita cek device-nya apakah udah unlock bootloader ataupun belum. Untuk proses selanjutnya kita mau oprek ataupun pasang TWRP ya. Oke, kita langsung aja ke setelan di sini. Nah, lalu kita ke tentang ponsel ya guys di sini. Kita tap 7 kali di versi MIUI ya. Kita tap 7 kali dan Anda menjadi seorang pengembang ya. Kita back dan kita ke setelan tambahan. Ya, kita cari di sini opsi pengembang ya, udah terbuka karena kita tap 7 kali tadi pada versi MIUI. Nah, di sini dicek status Mi unlock ya. Dan sudah terbuka ya ini karena kemarin udah gua unlock ya HP saya. Dan apabila lock itu apabila kondisi belum terbuka ya untuk device-nya. Dan apabila tidak ada menu seperti ini guys, jadi versi MIUI itu beda-beda, ada yang nggak nongol seperti ini ya. Kalau yang nongol kayak gini bisa dicek manual seperti ini, dan apabila tidak mesti dengan menggunakan PC ya guys ataupun laptop ya. Oke, tutorialnya selanjutnya di sini guys ya. Kita ke drive dimana kita meletakkan file ADB ya. Kita menggunakan ADB ini, ADB Facebook. Kita matikan HP ke mode Facebook ya. Lalu kita tekan tombol shift dan klik klik kanan ya. Kita open new command here. Nah, akan muncul seperti ini. Kita ketik di sini, selanjutnya kita ketik Facebook device ya, buat mengecek apakah udah connect dengan handphone kita atau belum PC-nya. Kita ketik aja Facebook device dan kita enter ya guys. Akan muncul seperti pin BlackBerry ya, pin BB ya. Nah, itu tandanya device kita udah connect sama PC atau laptop kita ya. Di sini kita lanjutin untuk pengecekan. Kita ketik Facebook device, Facebook OM device info. Oke, lalu kita enter guys. Nah, di sini device tempered false nomor pertama, yang kedua ya device unlocked di sini true ya. Ini tandanya device 2 tadi kan udah unlock, jadi di sini true ya. Apabila tulisannya di situ keterangannya false, berarti device Anda masih terkunci ya. Oke, cukup mudah bukan guys tutorial dari gua. Unlock bootloader itu buat apa ya guys? Buat kita sebelum pasang TWRP, sebelum oprek HP, pastikan untuk tipe-tipe tertentu, kebanyakan dari tipe Xiaomi itu harus UBL dulu ya, atau unlock bootloader, biar tidak terjadi sesuatu dari Xiaomi-nya ya, perlindungan privasinya. Oke, thanks buat kalian yang udah like, dan thanks juga buat yang mau subscribe ya. Oke, salam satu-satu.